Kabar gaib itu datang dari kampung Cikaso, Kadungora, Garut. Ada sebuah rumah kosong yang terkenal angker. Konon, banyak makhluk jahil menghuni rumah. Suara kaki tanpa wujud, penampakan sosok nenek dan anak kecil merupakan sedikit contoh kejahilan itu. Tak heran, rumah ini ditinggalkan penghuninya. Penasaran? Kami pun menelisik rumah tersebut. Pemirsa, di Desa Rancasalak Garut terdapat sebuah rumah yang hampir 2 tahun sudah tidak berpenghuni. Konon, para penghuni di sini sering merasakan gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Tidak hanya itu, para tetangga pun ikut merasakan gangguan dari makhluk gaib yang dipercaya ada di tempat ini. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Diki, salah satu orang yang pernah menghuni tempat ini. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Pak, ini tuh sebenarnya rumah ini sudah dibangun sejak tahun berapa, Pak? Ini dibangunnya sejak 48-an lah. Bapak sendiri tuh menghuni di sini sekitar berapa tahun, Pak? 6 tahun. Terus selama 6 tahun itu pengalaman apa sih, Pak? Di rumah saya itu banyak sekali kejadian yang aneh-aneh. Mm-hmm. Seperti sanda jalan sendiri, mm-hmm, pegangan pintu berbunyi sendiri. Mm-hmm. Sampai istri saya juga pernah melihatnya tuh. Melihatnya? Ya. Tuh, kalau ada sosok gaib mungkin apa yang pernah Bapak lihat? Di sebelah ini, dapur dengan kamar mandi itu, mm-hmm, pernah melihat bayangan wanita, mm-hmm, dan anak kecil. Mm-hmm. Terus kalau saya boleh tahu, katanya tetangga pun ikut merasakan, Pak, hal-hal gangguan itu. Itu apa yang tetangga suka rasakan, Pak? Kalau lewat sini udah merinding aja pun, bulu kunuk ya. Jadi mungkin sudah orang tidak berani datang sini gitu ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Diki atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang Ar, ini menarik sekali. Kang Diki bilang bahwa di sini banyak sekali makhluk. Menurut Kang Ar sendiri gimana, Kang? Memang yang saya rasakan pun juga tadi setelah saya masuk ke area sini, memang energi-energi negatif sangat banyak juga di sini. Kira-kira ini energi negatifnya sebelah mana, Kang? Ya, dari bangunan bahkan, mana? Di sebelah sini pun juga ada. Sebelah sini? Sebelah sini pun juga, Pak, bisa merasakan langsung. Langsung saja, Kang? Ya, deteksi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pohon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada sosok ini. Sebetulnya seperti apa ya? Kalau tadi di bayangan saya kayak ada, ini mungkin kayak ada pintu terus ada yang berdiri gitu saja, Kang. Oh, gitu. Cuman saya nggak ngerti nih ada pintu apa tidak di depan saya sebenarnya. Pintu secara ukuran dohiri ya atau pintu gimana maksudnya? Tadi di bayangan saya hanya ada pintu terus ada bayangan manusia lagi berdiri kayak menghadap kita gitu aja sih, Kang. Nah, kalau Kang Ar sendiri apa yang Kang Ar lihat di sini, Kang? Sebenarnya yang barusan yang saya rasakan langsung ada hembusan angin ke tangan saya gitu, barusan juga, Pak, yang saya rasakan. Gitu. Nah, memang ini ada sebagian itu ya makhluk-makhluk gaib yang negatif di sebelah sini, di area sini. Okay. Tapi ya insya Allah lah nanti untuk pembuktiannya apakah ada apa-ada apanya, nanti kita buktikan aja dengan proses mediumisasi. Ya. Bisa langsung mulai, Kang, ya, mediumisasi. Tak berpanjang waktu, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Saya ingin tahu dulu, Anda siapa? Kami datang ke sini ingin mencari informasi lebih banyak dan kebenaran tentang makhluk-makhluk yang ada di sini. Asal Anda dari mana? Aing di dia. Anda juga yang suka mengganggu para penghuni di sini? Aing karena ganggu ke manusia.
Terus biasanya apa yang Anda lakukan di tempat ini? Di sebaliknya manusia mengganggu, kan? Manusia mengganggu seperti apa memangnya? Mereka kan hanya tinggal di tempat ini. Kamera. Tepi. Mau kemana? Cicing rekaman aja. Coba cerita gimana manusia mengganggunya seperti apa? Memang menurut Anda tempat di sini, tempat Anda tuh seperti apa sih? Iya, tempat balan-balan aing sebenarnya masih mending maratong. Mulai ke Bali, kulama satungtung ayuna, can ayuna bener-bener naon ke ayah anana jeng kanya tanah di tempatan jeng ayah naon. Iya. Yeah. Kula lindek maksud ngeganggu ke anjir. Namanya Anda tidak suka apabila ada orang yang tinggal di tempat ini? Ayah istilah. Manusia mah tetap keramat jeng kesopanan ke diri aing. Tetap keramat ku caraku mah. Aing kayak kahayang pokoknya mentah lah aing. Anda mau apa? Rokok hidung. Mau dicumponan. Aing ya. Kayak balan-balan aing bakal naluturkan siang. Loba gitu. Hah? Sepertinya ada makhluk beringat menghuni raga ini. Aduh, gue gak bisa masuk. Awas, tidak kamu. Pemirsa, tiba-tiba mediatornya berlari ke arah mana dan tidak bisa dikontrol. Kamer, di belakang lo. Angkat, yuk. Kalau bisa, sekarang. Khawatir membahayakan, mediator disadarkan. Kami melanjutkan mediumisasi. Tak disangka, sudah ada makhluk merasuk ke tubuh ini. Siapa Anda? Mediator ini mencoba menyerang kami. Naon sia datang ke tempat aing? Kenapa tiba-tiba masuk? Aing kalah hidung. Dilacak siapa aing? Asal bisa. Diarungkan ku aing sia. Asal bisa. Gimana anjir asal? Ini ya aing. Anjir nyesok ngeganggu kapal sakami. Dan ngeganggu aing menyesatkan. Jelaman lu cacing di dia. Kenapa disasarkan? Meja di batu aing. Memang dengan begitu mereka jadi teman Anda? Cara kumaha anjir? Sok ka dia sialin hayang nyaut sarana. Kenapa gak tinggal bilang? Ceritakan eh ku anjir. Si hayang dibuktikan. Memang biasanya Anda suka ngapain? Dialungkan ku aing. Memangnya bisa Anda lempar-lempar manusia gitu? Bisa aing mah. Terus ngapain lagi selain itu? Nyingsianan aing. Nakut-nakutinnya gimana caranya? Nau aja di dia tempat. Bisa wae di obah-obah ku aing. Makan siapa ini? Cok, kebelah dia. Kayang anjir ngenaon. Nah, kalau ada naon maksudnya. Iya, maksudnya naon apa? Tujuan anak. Tujuan aing menyasar. Bayang kena. Aing loba batur. Selain Anda, siapa lagi yang suka mengganggu? Loba! Mereka juga suka melakukan apa yang Anda lakukan? Nah, anus jadi balan aing mah. Guguk ke aing. Apa buktinya? Tak beberapa lama, sudah ada makhluk lain menghuni raga ini. Tetap di dua dunia. Sembari itu bergerak-gerak.